Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang ini cuy ya, apa namanya, enhancement. Jadi karena kita hari ini event warzone-nya itu warzone building ya teman-teman ya, jadi kita sekalian aja ini kita aktifin buff ini teman-teman ya, buat kita ambil poin cuy. Jadi semoga kita hari ini bisa sampai kerang 9 ya teman-teman ya. Jadi di Lost Island itu enak ya cuy ya, kalau apa namanya, kita bisa pas building itu ya, kita bisa dapat lah kerang-kerang paling level 8 itu lumayan cuy. Di warzone nih kan kita bisa palingan dapat 8 cuy. Coba ya, kita kan udah aktifin buff ini ya, ini buff udah kita aktifin, sekarang kita coba ambil ini ya cuy. Ini kan lumayan poinnya nih, dapat 30-an kayaknya, kalau nggak salah itu maksimal ya teman-teman ya. Nah kan 30M, habis itu sudah dapat berapa nih, habis itu ini ya cuy ya, kita ini gua mau kasih tahu aja nih teman-teman, kalau kemarin itu gua upgrade itu apa aja sih nih. Ini kemarin pertama-tama itu gua ini ya cuy ya, ini gua kemarin upgrade ini cuy, ini nih season apa namanya, queen lagi barak shooter ya teman-teman ya. Itu awal-awal kemarin gua upgrade itu nggak salah sampai level 15-an kok nggak salah ya teman-teman ya. Jadi kemarin emang sempet buat nyari pasukan shooter dulu ya teman-teman, yang di awal-awal game itu gua apa namanya, gua taruh sini semua. Terus yang minggu kedua kok nggak salah ya teman-teman ya, minggu kedua pas masuk Lost Island ya, itu gua masuk ke kalau nggak salah sama Queen ya teman-teman ya, itu gua kemarin mulai masuk ke power ya teman-teman ya, kayak ini cuy, apa namanya, pro rally, terus kayak ini kan nambahin fortress ya teman-teman ya. Jadi ini kemarin tuh fortress ya teman-teman, ini fortress itu sebenarnya, coba sih gue penasaran juga, kayaknya tuh masuk ini loh cuy, masuk pas kita nyerang, kayak nyerang-nyerang apa namanya, nyerang ini cuy, tower aliansi ya teman-teman ya. Ini gue nyerang apa nih, sampai berapa kali ini gue nyerang dia. Oh ini yang nyerang rally cuy, jadi itu kan tadi itu dia ngerally terus diserang berapa kali ya cuy ya, tuh dia nyampe ini cuy, apa namanya, kehabisan diamond kali dia pulang habis itu, dia tuh masih rally terus gitu cuy. Terus coba bentar-bentar nih kita lihat di sini ya temen ya. Iya nih, coba kita lihat di sini buffnya itu kayaknya masuk loh setahu gua tuh cuy. Tuh fortress occupation ya. Ini fortress occupation deng tapi cuy. Coba bentar. Oh dia nggak ada ya cuy ya, fortress occupation buff ini nih. Ini cuy, bangunan yang kita dudukin ya teman-teman ya. Bangunan yang kita ambil buffnya, iya, bangunan-bangunan yang kayak lair terus apa namanya, resident gitu-gitu kan ada buffnya tuh. Nah kita dapat dari situ. Tapi ini until enhancement buff ini ada 64 cuy. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Itu dari mana aja?
enhancement. Tadi 60-an ya teman-teman ya, 60 ya, 60 attack ya teman-teman ya, 60 attack. Ini 48. Tadi berapa sih? Ini 48. 48. Cuma 48 ya teman-teman ya. Tadi berapa sih tadi? Lupa gua anjir. Coba cuy, bentar cuy. Setahu saya itu apa cuma di fortress aja ya? Karena bangunan fortress itu nggak masuk ke aliansi tower itu cuy. Dia kayak bangunan-bangunan gede yang itu, residen. Terus apa namanya, bangunan apa sih itu yang ini cuy, yang apa namanya, bangunan yang kayak di tempat kita cuma satu ini loh, ini bentar cuy, ini apa sih namanya, lupa gua anjir, ini nih. Ini enggak ada namanya lagi. Nah ini ya cuy ya, coba bentar gih, kita lihat keterangan di sini aja dah. This in detail nih, fortress introduction nih. Jadi fortress itu cuma ini cuy, ini kalau tower itu nggak termasuk ya. Jadi seharusnya nggak masuk ya teman-teman ya buffnya, tapi kalau kita nyerangnya fortress yang bangunan-bangunan kayak gitu, itu baru dapat buffnya kayak gitu sih cuy. Tapi itu penting juga cuy kalian upgrade. Tapi kalau saya sih, saya upgrade-nya itu diratain aja ya teman-teman ya. Oke, ini kan jadi tadi itu cuma buff ini teman-teman ya, berarti yang buff umum dia nih. Berarti 48 ini tadi ada berapa ya sih, tadi itu 56 apa enggak ya, coba bentar teman-teman, kita lihat lagi ya teman-teman ya. Nah ini dah, ini buffnya itu 700, ini 64, buff dia udah 100 anjir. Tapi ini pasukannya ya teman-teman ya, ini item, ini bukan pro unit ini cuy. Kalau dia pro unit bukan, ini book mutation buff. Wah udah nggak baca teman-teman. Tapi itu 104 nya dia, ya kita 64 ya teman-teman ya, 64 ya, 64 itu berarti dari ini kan enggak ada nih. Ini seharusnya masuk dong kan, enhancement buff. Misal ini attack itu berapa, attack itu ada attack 16 tambah 64 tadi ya teman-teman ya, 16 tambah 16 tambah 48 16 45 48
4 16 8 9 10 11 12 13 14. Oh berarti dari sini doang cuy, 64 ya kan tadi kan. Nih jadi berarti dari Soldier Attack ini nih, yang Fungus ini, Fungi Evolution Fungi sama yang Queen ya temen-temen ya, berarti yang ini nggak masuk nih. Fortress ini masuknya pas nyerang bangunan-bangunan tadi cuy, berarti cuy, berarti sebelum besok ya, besok berarti kita perlu naikin ini cuy, kita berarti naikin pro unit dulu aja dah, kita naikin pro unit ini 1900, ini masih 1000 tapi cuy. Attack udah dah, ini kita naikin, ini defense teman-teman, boleh kita naikin ya teman-teman ya, ini health, terus defense, attack. Gue kurang terlalu suka sih sebenarnya attack ini cuy, attack sama darah dah biasanya tuh gue yang upgrade itu ya. Ini 2500 anjir. Kita jangan sampai kelewatan buffnya ya teman-teman ya, masih 15 menit lagi. Queen kayaknya boleh cuy, Queen cuy, ini kita upgrade. Ini nanti kita speed up dulu teman-teman, ini kita speed up lagi. Gue naikin ini 1900, aduh rada berat nih cuy. Ini ya, ini kita naikin tuh 22.000 tuh, darah sama attack ini berapa nih, ini masih 1300 loh, kita naikin lah ya teman-teman ya, defense nya lumayan lah kita naikin dulu sampai 1500 dah, 1500. Terus kita buang ini attack sama itu 1500 ya teman-teman ya, ini udah berat-berat ini cuy. Berarti kita naikin ini dulu aja nih teman-teman, 2000 loh health-nya, darahnya nggak apa-apa dah, ini 2700 anjir, ini masih 1000 nih, kita naikin ini berarti teman-teman sampai 2000-an, 2500 dah. Ini kan ada darahnya nih, lumayan lah buat nambah-nambah darah ya cuy ya. Terus kita upgrade apa lagi nih, ini pro unit itu lumayan sih, apa gue tumpahin di pro unit aja kali ya, karena kita makanya pro unit dulu cuy, kita kuatin di satu titik ini cuy, 2200 2500, ayo ke 2500 dulu, 2500 ya. Ini sekali lagi ya tanggung cuy. Nah ini ya teman-teman ya, 1 2 3 jangan dulu cuy, nanti aja cuy, kita ke power dulu, terus darah dulu kita buang ke darah dulu teman-teman. Ini 1500 ini masihan loh, ini juga masih 1500.
ini kita masih 7 hari lagi. Bolehlah ya kita masuk ke sini cuy. Kita masuk buat besok persiapan ini, kita besok nih coba buffnya masih 15 menit aman. Nih. Ini kita berapa hari lagi nih masuk ke tengah nih. Masih 6 hari lagi teman-teman aja. Jadi 6 hari berarti hari Senin ya cuy ya. Pas banget. Oke, berarti kita enggak apa-apa udah di fortress ya cuy ya. Kita di fortress enggak apa-apa berarti cuy. Karena buat persiapan war di tengah ya teman-teman ya. Kita ambil di fortress, kita ratain, samain berarti. Ini fortress. Ini darah cuy. Kita kesini dulu. Udah sampai maksu ini cuy. Udah kita makin ini dulu berarti. Ini sekali lagi. Kok ini udah mentok ya teman-teman ya. Ini ini apa nih, defense juga nih. Bedanya jauh banget ya. Queen, Queen 2600. Darah, darah boleh cuy. Kita ke darah dulu dah. Darah 18 ya teman-teman ya. Udah 3000 injir itu. Ini 3 biji ini kita ratain aja cuy. Itu 2500. Ini 2600. Nah ini. Kita bisa ini enggak nih kerang 9 enggak nih? Rp3.000 ya teman-teman ya. Darah lagi cuy, darah lagi cuy. Darah lagi. Jangan deng. Kesini dah. Kasih 1.600. Ini cuy, 1.600 cuy. Udah sekali aja. Terus tadi berapa nih? Nih cuy. Lumayan nambahin defense. Jangan beda jauh banget. Rp3.000 ya. Attack boleh dah, attack boleh. Tambahin. 3.200. Ini 2.000 nih, tambahin. Tinggal 400 anjir. Udah nggak cukup ya teman-teman ya. Ini masih bisa sih. Tapi nanti aja cuy, nabung lagi cuy. Terus kita lihat ini sampai mana nih kita nih. Ini di kerang berapa nih? Oh, kurang berapa nih cuy? Kurang 100 ya teman-teman ya. Oke, berarti kita gas di sini aja nih teman-teman nih. Gue masih punya bangunan ini. Ini apa nih warzone-nya nih? Warzone-nya lagi. CA-nya teman-teman ya. Oh, ini masih yang hatch ya teman-teman ya. Enggak apa-apa lah ya, kita gas aja cuy. Kita gas aja, diamond kita cuma 200.000 tuh, enggak apa-apa lah ya. Sekalian ya teman-teman ya. Kita tambahin ini coba. Buff-nya kita harus ini cuy, jangan sampai ke skip nih buffnya nih. Gue mau coba sampai enggak ya. Ini ada gasak cuy. Soil kita enggak kepake. Tiga hari sekitar kita banyak aman.
400 tuh building. Kita gas, bisa cuy, aman cuy, masih sisa nih. Sip, dapet nih. Tas, aduh, dikit lagi anjir. Kurang berapa? 233. Anjir, kurang dikit anjir. Coba kita lihat ini bisa dari mana nih. Dari tower udah nggak bisa ya temen-temen ya. Tower fungus, teman-teman, kita cari fungus nih. Fungus gua banyak, tenang aja. Mana fungus? Fungus itu di sini cuy. Buffnya kita lihat dulu buffnya. Nah ini teman-teman ya, enhancement, enhancement, mutasi, fungus. Nah ini cuy, fungus kita banyak. Dikit deng. Bisa upgrade. Bisa upgrade cuy. Tuh, lumayan sekali. Anjir, gagal anjir. Kok enggak ngurang? Bisa cuy. 12 kita. Bentar, nambah enggak ya? Selesai cuy. 4 tuh. Ranking 4 kita cuy. Tuh. Bu, gila kan? Ini kita nggak pernah warzone. 235. Nambahnya banyak banget tadi tuh. Lumayan ya, kita bisa kerang 9 cuy. Bisa lebih cepat buat dapetin apa namanya, T10 cuy. Nih Evo kita udah di ujung 85%, di bawah tuh ya. Bentar lagi, lumayan lah, berapa berapa minggu lagi nih. Ini satu, ini kayaknya 4 mingguan nih. 8 mingguan kali ya. 8 mingguan. Lumayan lah, 8 mingguan itu berapa bulan tuh? 8 minggu. Berarti 2 bulanan ya cuy ya. 2 bulan lebih palingan. Berarti udah kelar Warzone dong. Warzone lagi Lost Island dong ya. Coba Lost Island masih berapa hari lagi ya teman-teman ya? 23 hari tuh. Berarti Lost Island bulan depan cuy. Kali ya. Oke, jadi coba kita lihat ini punya saya nih apa aja nih. Enhancement ya teman-teman ya. Ini Queen 22 nih. Guardian ini enggak gua upgrade cuy. Tuh, belum gua upgrade ya teman-teman ya. Terus ini barak shooter. Ini aliansi center. Ini darah nih cuy. Enggak, gua lebih suka darah sih sebenarnya. Entah kenapa kayak pasukan itu jadi lebih awet aja gitu. Bisa ngebawa round sampai round 8 gitu loh. Kan kita kan mainnya kan main lama ya teman-teman ya. Kita main silent cuy. Terus ini entrance, ini nih apa sih entrance ini nih? Buff defense. Masih 14, ini max, ini 22. Ini pro unit max juga. Rally center masih 13 ya teman-teman ya. Rally center 1. Ini 88. Gitu sih cuy, punya buff gua nih cuy. Ini karena ini gak gua upgrade karena apa ya? Karena dia kan nambahin guardian sama ini ya cuy ya. Apa sih namanya? Kayak output terus sama healingnya ya teman-teman ya. Healing cost. Dan gua kan lebih banyakkan shooter sih. Gua main guardian juga tapi kan enggak terlalu banyak gitu loh.
gue tetap main shooter. Jadi gue shooter ini yang gue naikin. Kalau gue apa barak sama ini apa nanti terakhiran aja lah kalau sisa-sisaan ya cuy ya. Gitu sih paling teman. Oh iya, kita lihat nih honor kita berapa. Coba honor kita sekarang, aduh, 55 ya teman-teman ya. Gua kira bisa sampai 60-an loh. Ternyata nggak bisa, teman-teman. Gua mau naikin ini si fungus ini, cuy. Fungus nih, mana fungus? Fungus itu. Nih 69. Apa fungus kita cuma di 120M ya, teman-teman ya? Ini kayak gue pengen naikin aja sih ini. Nih di sini cuy. Kan lumayan nih kalau sampai bisa sampai 60 nih. Tapi ternyata belum nyampe teman-teman. Gue kira bisa. Ini kita lagi getter ya teman-teman ya. Jadi paling kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa gerak juga, kita nggak bisa TP. Musuh nggak ada yang nyerang juga, ini aman karena kita lagi gathering ya teman-teman ya. Paling gitu aja sih cuy update-nya. Oh iya, update baru gimana cuy? Aduh, gua kira itu update-nya bagus cuy. Gua kira bisa setting apa namanya, setting garrison dari sini ya, ternyata nggak bisa. Coba kayak gue pengen, sebenarnya gue pengen itu cuy, gue pengen switching gitu, switching dari nggak pakai garrison sama pakai garrison gitu loh cuy. Gue pengen switching gitu, ternyata nggak bisa gitu, dia garrisonnya nggak bisa gitu setting. Kita cuma bisa setting dari sini doang nih. Tadinya gue udah bikin videonya sih, tapi aduh kok kayak gitu, malahan kurang menarik aja update-nya ya teman-teman ya. Ternyata kurang bagus kalau gue pikir-pikir cuy. Apa namanya tuh, dia tuh ya paling kalau kita setting, gue ngarepnya sih kayak apa namanya, garrison itu bisa kita atur-atur gitu cuy. Kayak lebih ke inilah apa namanya, aliansi ekspedisi ya. Kalau kalian main, suka main aliansi ekspedisi itu kan, itu enak banget cuy. Di sini kita bisa atur garrison gitu loh. Wah, itu enak banget sih, lebih cepet gitu loh tangannya. Pas kita ngelihat notifikasi diserang kan, kita bisa atur-atur garrison tuh dari situ. Itu lebih cepet tuh, enak cuy. Ternyata si developer lebih suka ya kalau lebih ribet ya teman-teman ya. Yo, paling gitu aja sih dari saya, pendapat saya gitu cuy. Oke, gitu aja. Kalau kalian suka video ini, bisa kalian like dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, gitu aja. See you next video. Bye bye.